Selamat datang di Futurimba, rumah bagi berbagai jenis satwa liar paling buas di dunia. Futurimba adalah cagar alam untuk mangsa-mangsa empuk yang pastinya diburu oleh mereka yang mencari mangsa. Ini adalah Homo sapiens bapenicus alias Dimas Danang. Spesies langka yang sering ditemukan di Futurimba. Spesies ini memangsa designer toys. Dan Danang selalu haus saat melihat buruannya muncul di hadapannya. Pucuk dicinta ulam tiba. Danang mengendus mangsa yang keluar dari sarangnya. Designer toy dengan harga jual tinggi yang menggugah selera. Kedamaian hutan belantara Futurimba terusik. Predator lain berdatangan ikut menyemarakan seleksi alam. Kericuhan tak terelakkan. Ini yang menentukan adalah hukum rimba. Mereka yang kuat akan menang, yang lemah binasa. Vici, sang Apex Predator datang dan dia menang. Meski kalah, Danang kali ini justru mendapatkan apa yang dia butuhkan. Cinta sejati. Kembali lagi di Futurimba, rumah bagi berbagai jenis satwa liar paling buas di dunia. Dari balik semak-semak muncullah Gonzilos suzins, spesies yang biasa ditemukan di antara pengais like di media sosial. Sebagai pemburu, ia selalu mawas dengan konten yang bisa ia gunakan untuk bahan mencari perhatian. Sejauh ini, hanya sedikit mangsa yang tertarik untuk memberi perhatian. Hampir semua like datang dari keluarganya. Bagian komen ramai, tapi semua ditulis dari secondary account buatannya sendiri. Kembali lagi ke perburuan Danang di Futurimba. Usai bertatap muka dengan sang apex predator, Galeby, yang termasuk dalam spesies Homo edulis dazim, ia pun jatuh cinta. Karena di tengah dingin dan kejamnya seleksi alam, timbul keinginan untuk mencari kehangatan. Di kepala Danang putar lagu Can't Take My Eyes Off You. Setiap celah dan kesempatan digunakan untuk mencuri perhatian Galeby. Ah, cinta, penderitaannya memang tiada akhir. Siapa yang dapat menyatukan dua sejoli ini ya? Futur. Daripada main gimbot, mending main aku. Nih kayaknya ada. Gimana nih? Dua spesies. Kenalan dong. BM. Kenalan dong. Berisik banget nih. Kalau dilihat-lihat sih, kita bakal belanja sih ntar. Dan main dingdong. Apa yang main dingdong? Coba kita samperin kali. Mau kemana? Mau kemana? Apaan sih mas? Halo. Halo, Mas Galeby. Saya tuh mau cari barang-barang outdoor ya, Mas ya? Saya juga nyari barang outdoor. Oh, gitu. Ada banget. Kita mau pergi outdoor bareng. Bisa ditunjukin enggak, Mas? Bisa dong. Bisa ditunjukin ya, Mas ya? Kita mau outdoor bareng. Hai, nama saya Galeby. Nama saya Danang. Saya pekerjaannya nyanyi, nari, dan juga di bidang teater.
jadi kalau digabungin musical theater atau Broadway? Triple threat artist. Okay. Kalau saya seorang artist manager, saya juga seorang creative director. Dan saya bentar lagi menjadi kolektor barang seni. Wow, amin. Mana mas? Ini nih barang-barang outdoornya, ada sendal, ada jaket, ada dress. Kita tuh pengen kita konsep. Kita tuh berdasarkan konsep dari sutradaranya, kita nyari barang outdoor. Enggak gitu. Padahal mas beneran aku beneran nyari topi ke sini. Ini bisa buat cewek juga ya? Cowok-cewek. Oh cowok-cewek, oke. Okay. Ini ada sendal Diem sama Stone Island. Itu dia sendalnya kan sendal gunung gini nih. Kayak enggak usah dipakai hiking juga, dipakai jalan-jalan juga kan. Iya, jangan pakai hiking, capek tau naik gunung. Terus mas, mending aku aja yang naik gunung. Nah, kalau cowok enaknya pakai jaket ke mana-mana. Ini jaket barber dari UK sih kalau enggak salah. Wah, ini keren nih. Buat keren dong. Aku bonceng nanti kamu pakai jaket biar enggak masuk angin. Iya, pas banget ini jaketnya buat motor. Pas ini kan. Buat gebetan saya kayaknya bagus. Makasih, oh, iya. Tapi aku bisa bayar sendiri. Dia itu spesialnya dia yang awal-awal banget bikin bahan wax cotton kalau enggak salah namanya. Oke. Okay. Jadi wax cotton itu bahan cotton biasa terus kayaknya dikasih wax. Jadi biar dia lebih rapat. Jadi dia yang waterproof, kayaknya enggak tembus angin juga. Gitu. Makanya yang suka pakai tuh orang-orang yang naik motor, tapi bukan yang gaya-gaya kulit-kulitan gitu. Oh, oke. Okay. Tapi justru lebih kece ini sih daripada yang kulit-kulitan kayak. Iya. Lebih mas, kece kamu lah. Siapa sih Mas? Ini dari tadi ganggu loh. Oh, kira-kira sama mbaknya. Enggak, saya panas di sini. Oh, enggak. Hari ini belum, Mas. Masa depannya sama saya. Oh, siap. Agak jauhan dikit deh, saya panas nih. Terus apa lagi, Mas? Mana bisa. Ini ada dress. Ini takdir. Dress pakai dress gini adem sih buat keluar juga. Sama ini ada. Oh, ini kayak dress. Nutup. Oh, ini sampai kaki ya? Yang sampai betis ini ya? Batunya. Oke. Oh, di keren sih dress gitu. Terus Mas, ada tas. Lucu banget ini. Ini ada ininya kan nih? Doc Mart. Hah, Doc Mart. Emang Doc Mart, Mas? Iya, Doc Mart sama Pendleton. Oh, ini bahannya Pendleton. Pinter kan ininya. Ini ada selempangannya kan ya? Iya. Terus ini lucunya karena dia pakai bahan apa, motif Native American, gitu kan. Ya. Jadi lucu aja kalau dipakai. Lucu dia tau Mas? Mas, saya mau borong semuanya. Oh, mau semuanya? Ya, semuanya aja Mas, saya yang bayar. Sorry Mas, saya nggak kenal. Ini ya, saya aja yang bayar semuanya. Ini buat saya soalnya. Yang penting dibayar. Iya dong. Mahal ya. Sama seru sih, banyak barang-barang yang lama-lama gitu ternyata, tapi masih ditaruh mahal juga. Ya kan mahal. Cuman tapi lucu, ya, tapi jadi ya bersejarah. Sekali lu beli di sini ya ini. Famous. Jadi kayak one and only gitu loh, selain karena banyak yang gak sanggup, tapi emang barangnya keren-keren. Iya, keren-keren banget gitu sih. Jadi ada barang, ada harga tuh ya di sini. Betul. Gitu. Apalagi barang vintage-nya sangat menggoda. Iya, dia menggoda. Ya. Enggak. Semuanya, Mas. Oke deh kalau gitu. Skumbu. Bungkus. Buat kamu apa yang enggak? Saya bisa bayar sendiri ya. Enggak apa-apa ya. Saya yang enggak bisa sendirian tanpa kamu tahu. Wow. Mas, saya semuanya. Saya bayar sendiri aja, enggak apa-apa. Saya yang bayar. Oke. Okay. Enggak usah. Saya mau ini. Mas, mesti minggir. Saya mau Mas, ini sama ini yang pokoknya semuanya saya mau, okay. Ya. Saya bayar sendiri, saya bayar sendiri. Ya. Saya yang bayar. Oke. Okay. Fashion is coming radio. Topik ini menarik ya, dan pastinya juga dialami oleh banyak pendengar acara ini. Jadi Alfred, gimana sih caranya ngejual barang di Futurama? Wah, itu sih gampang banget. Lu tinggal kumpulin aja barang-barang lo yang mau lu jual, yang sepatu gue beli di Milan nih. Ini, gue lagi bongkar-bongkar lemari gue, yang isinya udah banyak banget, udah penuh banget. Pasti laku, orang pasti banyak yang nyari. Jadi ya udah gue jual aja gitu di Futurama. Kenal Renel? Ya pasti nggak kenal lah. Izzy apalagi? Nih gue kasih tahu, yang namanya Renel sama Izzy itu sahabatan banget sama gue. Buset, tinggal bilang aja. Gue temannya Alfred. Bilangnya gitu. Ya gimana mau miskin? Barang-barang yang dijual di Futurama laku semua. Ya gue kaya lagi. Ya pekerjaan gue
stylish. Udah pasti barang-barang harus up to date. Malah gini, gue saking pengennya belanja, gue ke Futurama, gue nyari barang-barang nih. Eh, bagus nih. Gue beli, sampai rumah baru sadar, lah ini kan barang gue. Jadi gue suka gitu, ke Futurama beli barang gue sendiri lagi. Akhirnya, ya gitu, ujung-ujungnya besoknya gue jual lagi. Gitu-gitu ya terus. Yang bikin kaya gue sendiri juga sih. Lo gue kasih barang-barang di rumah gue, ntar lo yang jual. Bilang aja nama lo, tapi jangan bilang barang-barang gue. Gitu aja, oke? Okay? Sabi.